Eh, awas lu Kas, hati-hati. Iya. Aduh, goyang layanannya. Antara Family. Resi. Selamat datang di channel kami Antara Family. Halo semuanya, hari ini saya akan menerbangkan layangan Lele. Wuhu, ke Gresik. Layangan Lelenya ini umurnya udah 2 tahun. Waktu baru pindah rumah saya beli layangannya ini. Layangan ini beli bukan bikin. Saya belum coba bikin layangan Lele yang dari kain. Harganya ini dulu waktu saya beli Rp35.000 kalau nggak salah. Nah ini dia layangan Lelenya. Ada matanya nih, matanya bisa kedip-kedip nih. Lele genit, minta digoreng. Ekornya saya sudah ganti warna hitam. Tadinya waktu saya beli layangannya ini ekornya warna apa itu, oranye sama putih. Waduh, nggak cocok banget sama badannya ya. Tapi menurut kalian ini layangan apa ini, layangan lele atau layangan apa? Kalau menurut saya layangan lele ya, cuma ini nggak ada kumisnya. Sejenis layangan lele mungkin, apa ini? Dulu pernah saya terbangin, udah sempat saya terbangin juga tahun ini di sawah-sawah. Kalian harus lihat itu, nerbangin layangan lele di sawah. Sempat juga saya mau naikin di balkon waktu awal-awal musim layangan. Tapi, anginnya nggak bagus, saya nggak berani terbangin. Terlalu kenceng anginnya waktu itu, jadi lelenya nabrak-nabrak rumah. Daripada dia rusak atau rumah orang yang rusak, mendingan di sawah-sawah. Dan di sawah-sawah sudah saya naikin juga. Sekarang lelenya ini akan terbang di pantai. Biar pernah di ke pantai. Ke Gresik. Tapi di laut kan ada lele juga ya, apa namanya, bahasa Inggrisnya itu catfish gitu kalau nggak salah. Kita review rangka-rangkanya sedikit. Nah ini cuma begini aja, simple tuh, lengkung sama bawahnya lebar. Dan ini nih bukan bambu, ini diikat pakai tali. Tapi mau loh dia kaku begini ya. Sebelahnya juga sama. Ini sampingnya juga diikat pakai tali. Saya di sini sama Lukas, Marco sama istri saya, mereka lagi berenang. Wah itu mereka jauh banget di sana. Ah Lukas naik kano. Lanjut. Gila masih bagus. Dan ini dibakar mungkin buat ngelurusin ya. Saya kurang paham juga. Gini aja sederhana. Ekornya saya gulung, sekarang saya mau buka dan kita langsung aja. Mumpung anginnya masih bagus, takutnya nanti kalau semakin sore anginnya hilang. Anginnya sudah berubah arah. Biasanya kalau saya main layangan di sini, ini saya berada di pantai Tanjung Benoa. Biasanya anginnya itu mengarah ke sana ya, ke barat. Tapi ini sekarang ke timur. Timurnya mereng lagi. Kalau misalnya kalian lihat di video sebelumnya itu ada layangan cewek, itu nggak bisa naik di sini karena anginnya nggak nentu gitu loh. Dan layangan cewek itu butuh angin yang stabil. Ini sekarang nggak stabil anginnya nih. Semoga masih mau mengudara. Yuk, let's go. Tapi sebelum saya menerbangkan layangan lele ini, pastikan kalian subscribe channel ini sekarang juga. Ayo subscribe, follow Instagram kami Antara Family. Yuk, kita buka aja ekornya. Ini ekornya berapa meter panjangnya nih? Beratan ekor daripada badan. Yang ini, ngunci pak. Udah bisa. Waduh, lubang. Matanya udah kena pasir, semoga kamu nggak kelilipan. Ke Gresik. Pendek, nggak terlalu panjang. Mungkin 3 meter. Kok mirip kecebong ini ya? Sip. Nah, angin bagus. Ini banyak sekali pertanyaan. Saya menggunakan tali mereknya Damil. Ini adalah tali untuk mancing ya. Senar pancing ini. Mereknya Damil. Ukuran yang ini 50 lbs. Sini juga saya pakai swivel. Ini juga buat mancing. Jadi aman. Dia tidak melintir nih. Fungsinya begini deh tuh. Ini kan. Kalau kalian lihat dari dekat. Nih, jadi talinya nggak melintir. Nggak bakalan melintir. Karena di sini sudah ada kayak puterannya gitu. Nasangnya cuma tinggal diginiin. Ini namanya swivel atau snap. Kalau di toko pancing pasti tahu mereka. Perlu ditunjuk, biar istri saya aja yang nunjuk. Tunjuk. Ih, awas kena air. Udah terbang. Yuk. Tunjuk. Awas kena air ya. Oke, sip. Anginnya udah kenceng nih. Oke, kita ulur aja. Semoga mau mengudara. Semoga tidak nguyang. Oke. Angin keras. Ya lepas. Langsung naiknya. Kan nyari angin deh. Anginnya kemana nih? Anginnya benar-benar nggak normal, tidak normal anginnya. Kan? Lur, wudud. Harus ditinggiin langsung nih. Wudud. Aduh, woi, mengudara. Ular lagi. Tatar. Jatuh gulungan saya. Set, kelihatan nggak nih? Harus cepat ditinggiin. Mantap lele kan, goyang-goyang. Ulur. Tinggiin, set. Dud. Nah. Mantap. Mabuk lele saya.
Wihuu, kakak resi. Kita tinggiin aja lagi. Set, tinggiin lagi ya. Oh iya, ini anginnya bener-bener hilang-hilangan. Iya, asli kayak lele goyang-goyang tuh, lihat tuh. Ngudara. Kita ulur aja, tinggiin biar dapat angin yang bagus. Set. Set. Asik. Dud. Mantap. Mantap, woi. Kurang panjang ekornya ini. Tinggiin lagi ya. Set. Saya paling senang denger ini. Kuik. Gitu suara senarnya. Tinggi, Pak. Wah. Mantap. Kekeresi. Iya, Lukas mau jadi server tuh. Awas Lukas, hati-hati. Ini selalu jatuh nih anak ini. Di mana-mana selalu jatuh. Wih, air anget loh. Saya pengen mandi tadinya nih. Enak, saya mau mandi ntar. Wih, mantap. Tarikan ya, lihat nih. Kak Kresi. Markus, kapal apa itu namanya? Pak polisi, kapal pak polisi, bukan kapal otok-otok. Halo guys, kamu ngapain tuh? Coba papa berdiri ya, bisa nggak ya? Jatuh aku nanti. Enak berani. Mantap kan layangan saya nih, umurnya udah 2 tahun loh. Tapi mau terbang dia. Mantap, tarikannya juga asik. Cuma memang sekarang anginnya itu udah nggak stabil. Kenceng tapi nggak stabil, kadang ada, kadang nggak. Saya mau ikat aja dulu di kapal seperti biasa, terus saya mungkin mau berenang. Ntar kita senang-senang aja dulu di sini, baru nanti sore kita turunin. Ikat dulu ya, di mana ya? Dari tempat. Yuk. Dia tuh mengudara ke kerasi. Mantap. Jauh banget ya? Nah, ini kan ringan lagi. Ntar berat, ntar ringan. Ngelek kayak lele kan, bener-bener liar dia layangannya itu. Cariin. Aduh, goyang layangannya. Aduh. Ulung nih. Aduh. Turunin aja, turunin. Aduh, layangannya ngamuk. Bisa lepasin gini? Iya. Aduh. Anginnya terlalu kencang. Tarik. Gila, sebelum dia nuncap, kita turunin. Ini anginnya bener-bener gila anginnya. Anginnya ngawur. Berat banget. Aduh, tangan saya licin juga. Tarik. Saya udah punya pasukan nih. Ini pasukannya tuh lari lagi dia. Tarik. Aduh. Lagi dikit. Markus sama Lukas masih melaut ya. Kita tarik aja. Dikit lagi. Untung nggak jadi nuncap. Dikit lagi. Akhirnya selamat ini. Lagi dikit. Basah ekornya. Ekor basah. Tidak apa-apa, yang penting ini selamat. Ini pasukan dadakan. Tadi kamu ngejar sampai sana? Iya. Tapi nggak jadi nuncap ya? Enggak. Tadi berapa orang yang di sana? Jatuh semua jatuh di sana. Oh gitu. Banyak yang menangkap? Tapi cuma semuanya fokus untuk mandi aja. Jadi. Oh ya, bagus lah. Mantap. Siapa namamu? Komang. Antara family. Resi. Oke, itu aja keseruan kita hari ini, menerbangkan layangan lele. Basah.
Dulu udah pernah saya terbangin di sawah-sawah, bahkan di balkon rumah saya juga udah pernah. Dan tadi ada juga di sini anak-anak di sini bantuin dia. Tiba-tiba datang antara family ke Krisi. Cuma lengan saya nggak jadi nuncap. Mereka udah lari duluan ke sana dulu. Si Komang tadi itu udah lari siap-siap nangkep. Mantep kan? Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk lari lagi. Yang tadi belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Follow Instagram kami, Hantara Family. Cintai keluarga kalian, sayangi keluarga kalian. Itu aja dari saya, this is so kekresi.